Adihdan pribadi dan mewakili dari umandung bangsa Aceh mansigom dunia. Uronyo lu nyatakan roh, Presiden Aceh Gam Edibrin mengeluarkan sikap sebagai berikut. Satu, lun, nan lun, Sufaini Usman Seki, atau yang disebut Seki Gam, menyatakan diri uronyo sebagai Presiden Aceh Gam Independen. Di luar nanggro, yang menyatakan roh untuk pemimpin-pemimpin rakyatnya ketika hana mengkoordinasi dengan Gam Independen, maka nyan ilegal. Golam juk tak sampaikan. Pakon dan sepakman. Karena Gam Independen orangnya berada di Aceh. Gam Independen mewakili pada bangsa Aceh. Gam Independen mewakili pada TNA Gam TNA Inong. Gam Independen. Jelaskan di lebatut yang kalun tulis. Semoga nyo bermarah dan bubu jelas didengar baik membalut-balut. Lun Tengku Seki, atuh dan pribadi dan mewakili dari umandung bangsa Aceh mansigom dunia yang mantong fokus terhadap ideologi Aceh merdeka, yang mantong independen dong bekong lagi itu pula, dan yang hana tamong dan pekong hukum-hukum penjajah dan hukum-hukum sistem pengkhianatan yang semakin dipekong oleh di Aceh. Nyawa kegetanya hana tetamong di dalamnya. Getanya tersebut nyawa ke Gam Independen. Gam yang mentong dong timang bagari perjuang sesuai dengan amanah itu. Nyawa ingat orangnya harus tegas, harus jelas tersampaikan. Toh Gam Independen. Gam Independen yaitu TNA Gam dan TNA Inong Baler, para tengku-tengku dayah, ulama muda, ulama tua, serta para mahasiswa di Pat Mentong, serta para penerima suaka politik di luar negeri. Dro-dronnya, kru semangat. Dro-dronnya, kru semangat. Baik dina yang pesalah suaka politik, karena selamanya hana getoh bergerak, golomna lagi harapan, golomna lagi sistem wali, kiban cara tak salah urung-urung suaka politik, hanjit tak salah urung suaka politik. Karena uronyo yang terjadi di luar negeri adalah semakin melilit kepentingan pribadi dan kelompok. Nyo harus lumpuh tegas uronyo. Dan konsep gerakan Gam Independen adalah lagi konsep almarhum Tunku Syed Hasan Ditiro bersama Tengku Abdullah Syafi'i dan rakan-rakan para kabinet-kabinet yang kali dibentuk oleh wali pada awal. Nyan ke Gam Independen. Kekuatan kontrol terhadap segala hal yang menyangkut hak udip bangsa Aceh. Atuh tanah pusaka. Atuh tanah iya. Atuh kedaulatan bangsa Aceh. Nyan ke konsep daripada Gam Independen. Dasarnya ke, uronyo lu nyatakan roh, Presiden Aceh Gam Independen mengeluarkan sikap sebagai berikut. Satu, lun, nan lun, Sufaini Usman Seki, atau yang disebut Seki Gam, menyatakan diri uronyo sebagai Presiden Aceh Gam Independen. Tertulis dan tertanda. Dua, Gam Independen menolak semua pembentukan negara Aceh di pengasingan atau disebut yang selamanya kata dengar tak dengar nyan umandum ilegal. Umandumnya ilegal. Bila pembentukan tanpa koordinasi dengan Presiden Aceh Gam Independen dan atas pembentukan negara Aceh di pengasingan tanpa berdasarkan konsep yang pernah wali susun sebagai perjuangan sinambung indatu. Nyo poin yang kedua. Perjuangan sinambung indatu nakuh sabuh perjuangan berdasarkan sistem negara Aceh sinambung, yaitu A. Mendeklarasi diri sebagai tokoh revolusioner di Aceh dan melakukan upaya diplomasi dan upaya perang. Nyan ke sistem pemerintahan sinambung wali yang kagabentuk. Nyan A. Kedua, membentuk konsep
dan sistem kenegaraan dengan nuduk-nuduknya yang lengkap. Nah Presiden, nah Perdana Menteri, nah menteri-menteri lainnya, dan nah panglima perang, nah pasukan, nah senjata alusisa nyan ke yang wali bentuk. C. Nah lembaga internasional, yaitu Organisasi Pembebasan dengan nama ASNF sebagai organisasi internasional nyan ada wali bentuk. Kon ada pribadi. ASNF kon ada pribadi. Kon ada kelompok. Nyan sabuh tubuh. One body, one mission, one leader. Jadi sabuh tubuh, sabuh pemimpin, sabuh misi. Nyan yang dilakukan oleh wali selamanya. Jadi baik baba ASNF itu nama kelompok. Baik baba menganggap ASN-nya milik kelompok. Hanjib terima oleh bangsa Aceh. Maka GAM Independen menyatakan sikap dengan tegas sekalinya. Hanjib moyang-moyang ni. Kabih hek bangsa Aceh preh di dalam Nanggro. Hanamu pecap apa yang akan terjadi di luar Nanggro. Maka baik sampainya terjadi nyoke maksud lu. Baik salam pun. Leh. GAM Independen mencabut hak menyatakan diri sebagai GAM Perjuangan Aceh mereka. Bagi mantan TNA GAM dan Inong Bale yang katamong di dalam sistem pengkhianat dan yang katamong dalam sistem penjajahan, yaitu karena dalam sistem pemerintah sambung jaro Indonesia, lagi gubernur, bupati, wali kota, DPRA, DPRK, DPDRI dan umandum dalam bentuk sambung jaro Indonesia, karena dalam konsep ideologi Aceh mereka harum sebagai berikut. A. Hormat merah putih harum. B. Harum minta kerja WRI. C. Harum timung perintah daripada bangsa lain. Nyan konsep ideologi Aceh mereka. Nyan jelas. But, GAM Independen menyebut penjajah dan pengkhianat saban-saban bahaya di Aceh. Malah lebih bahaya dari penjajah. Artinya pengkhianat lebih bahaya dari penjajah. Dan pengkhianat dan penjajah datang dari bangsa dro, bangsa Aceh. Orangnya pengkhianat dan penjajah orangnya yang menjajah bangsa dro, yang khianati pun bangsa dro. Nyo harus nepam. Limong, GAM Independen meminta umandum bangsa Aceh mensigam dunia untuk menolak pilih gubernur, bupati, wali kota, DPRA, DPRK, DPDRI pada pemilihan pilkada pileg tahun 2024. Khusus bagi mantan TNA GAM dan Inong Bale yang kamu sumpah dengan ideologi Aceh mereka. Nyo jelas. Pakon harus urung nyantok karena awaknya yang khianati harus tabi sebuah pengadilan rakyat terhadap urung nyan. Nyo harus jelas. Baik salah pengertian. Pakon. Karena awaknya kamu nari-nari yaitu penderitaan bangsa Aceh. Karena awaknya kamu mangan-mangan draw yaitu penderitaan bangsa Aceh. Uronyo awaknya kadiganto ideologi Aceh mereka ke otonomi. Maka bagi awaknya harus tabi pengadilan nilai sebuah periode. Baru kemudian lihnyan gitanyo akan tapi kilom kiban yang lebih draw. Ah. Heboh. Lagi nyan mantong pernyataan singkat lima boh poin penting nyo harus nepam untuk nedengar kembali bermarah dan berjelas. Tertanda Presiden Aceh GAM Independen Sufaini Usman Syeki atau Tengku Syeki GAM bertanggungjawab atau rilisnya atau pernyataan sikapnya pementong risiko atau pribadi lo dalam tanggungjawab dan umandum bangsa lun orangnya harus satu, bersatu padu dalam melawan setiap penjajahan, setiap pengkhianatan dan setiap kezaliman di Aceh dalam bentuk pementong. Nyo yang boleh lun sampaikan. Jadi pernyataan sikap kali lun baca orangnya. Jadi baru kemudian lun sapa-sapa urung dron lagi biasa. Kru semangat bangsa lun. Mansigom dunia. Lagi yang kalau pegah di dalam pernyataannya. Pakon kemudian lun pegah pernyataan kru lagi nyo. Uronyo so mentong di luar Nanggro yang menyatakan dro untuk pemimpin-pemimpin rakyatnya ketika hana mengkoordinasi dengan GAM Independen makanya ilegal. Golong juk dah sampaikan. Pakon dah sampaikan. Karena GAM Independen uronyo berada di Aceh. GAM Independen mewakili pada bangsa Aceh. GAM Independen mewakili pada TNA GAM TNA Inong. GAM Independen mewakili so mentong bangsa Aceh mentong dong timang bakari perjuangan Aceh mereka. Nyoka jelas pernyataan ini uronyo. Jadi baik muayang-muayang di luar Nanggro, baik pegot li bapa pun tulis UBB Raya, pemimpin rakyat, tapi sementara hana menjalankan lagi sistem, lagi konsep yang wali puja. Maka kalau lu pegah, konsep wali puja adalah nak dengan sistem negara, nak kabinet, nak presiden, nak wali, nak panglima tertinggi.
na panglima perang, na pasukan, na alusista, nyan mandum kali dilakukan wali. Ketika orangnya di luar negara, pegahdo ini, pegahdo itu, kemudian hana melakukan lewat sistem negara, hana senambung perjuangan daripada indah itu, maka ilegal. Hanjib dengar, musidro pun hanjib dengar. Maka tarik diri, yang kalau dengar-dengarnya, tarik diri, dong dilihat dalam gam independen kita yang mandu Mansi Gam Aceh. Karena persoalan Aceh, perjualan persoalan perjuangan Aceh, kon bak urung luar nanggro, nak ke bak urung dalam nanggro secara nyata. Nyo harus lempur nyata urungnya. Kon berarti hana perleh urung luar nanggro, perleh. Tapi harus jelas konsep ini, harus jelas cara bergerak ini. Be asai kananan beberaya, berleh bercatat dalam sejarah. Hana dipelekan oleh bangsa Aceh urunyo. Yang pelek bangsa Aceh urunyo harus jelas konsep pergerakan ini. Harus sesuai dengan sinambung wali. Nyo yang pelek pegah. Karena kalau pegah, wali ditinggai dua buah perkara. Yang sabah sistem negara sebagai sinambung indatu yang kali kita jalankan oleh nyo 20 sekurang tun atau level tun yang lalu segala macam damai. Kedua, wali ditinggalkan ASLF. Ditinggai ASLF. Walaupun dalam perjalanan umandum perti yang cok-cok damainya umandum dipupak juga umandung dua sistemnya. Namun ASF bagah bangkit. Dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kembali berjalan secara sah, secara internasional. Tapi dalam pelaksanaan, dalam perjalanan, golomna perubahan lagi taharap. Golomna perubahan lagi. Pakon. Pakon. Karena kalau kakalon orangnya, seakan-akan ASF-nya jadi milik pribadi, milik kelompok dan sekeluji. Maka ketika ASL yang golong dalam sistem negara, maka akan pincang. Akan lagi pesawat hana sayup. Lagi pesawat hana lengkap sayup. Nyawa yang akan terjadi orangnya. Maka ketika orang-orang drone di luar negara menyatakan drone untuk melanjutkan perjuangan Aceh, mereka harus berdasarkan sistem konsep wali. Mehan, tinggalkan haba-haba mereka di luar negara. Bahkan mau fikir di dalam negara ini. Karena perjuangan wali berangkat dari dalam negara. Kon dari luar negara. Perjuangan wali berangkat ke bentuk sistem berdasarkan isma dan isyat para ulama. Maka urunyo lu harus penyata dengan tegas urunyo. Kabeh kesabaran. Ada komunikasi selalu dilecehkan, disepelekan mandu-mandu bangsa. Dikira perjuangnya milik kelompok. Abeh jarak kata bentuk. Tak ajak bersama. Hana pamit, hana siapa. Langsung meninggalkan. Lagi sanggup hana yumdum. Urunyo pengkhianat wajib lawan. Di Aceh. Wajib lawan pengkhianat di Aceh. Dan hana kalah wajib lawan para urung-urung di luar nanggro oronyo. Yang pegah dua-dua pemimpin rakyat. Tapi hana jalankan konsep wali. Yang lebih berbahaya daripada pengkhianat oronyo. Yang harus nerungo. Harus lebih berbahaya daripada pengkhianat oronyo. Karena awalnya dipelalai-pelalai. Dipanjang-panjang watai. Semoga orang Acehnya berhabis ideologi Aceh mereka oronyo. Jadi baik kamu ayang. Aduh aku. Kaku biarkan. Selamanya ku kalon, ku dengar. Umandum hana meboh yunggok. Sang-sang ki kelompok doh yang hebat. Sang-sang kelompok doh yang lebih pantas untuk bergerak. Lu yang cakap pegah tu. Bahawa urung-urung suaka politik hana bergerak, hana bergabung. Hana mendukung. Kipan mendukung? Kan ada pegawai sistem kelompok. Kan ada pegawai sistem sang-sang atas doh tu. Memang urung gata yang biayi urung. Tapi konvertinya milik gata. Milik bangsa Aceh. Munyo hana tamong dalam sistem pemerintahan. Munyo hana tamong dalam sistem kenegaraan. Mandum bati hana berjalan dengan God. Jadi sistem kelompok. Betap salah urung-urung yang nak suaka politik. Ino kan urung suaka politik. Ketika wawah Aceh. Urung-urung yang tampil-tampil di pemimpin rakyat urungnya. Wajib. Laki pertanggungjawaban. Atas hana kejelasan dalam menjalankan ideologi Aceh mereka. So yang keenam. Urung-urung rakyat. Hana lu sebut nan. Nyomantong tapi. Wate untuk semiki. Mantong tapi wate untuk semiki. Dan gam independen tetap mewasi mengontrol. Terhadap perjalanan-perjalanan so mantong yang melanjutkan perjuangan. Maka presiden gam independen bertanggungjawab atas segala bentuk pemantong yang gam independen pegawai bahawa untuk mensabahkan anak bangsa. Pesabah ten agam. Pesabah ten ainong. Untuk pertanyakan persoalan Aceh secara tegas, secara silasi bahawa Aceh ulnyo dimuyuk MOU singki ka otonomi. Nyokon harapan bangsa Aceh. Nyokon cita-cita bangsa Aceh. Harus disampaikan oleh urung-urung yang empat roh. Maka lum pegah hanjib le baba tu nama agam. Hanjib bale tu nama petinggi agam. Karena awaknya kai semah merah putih. Awaknya kai cok jabatan Pak RI. Awaknya kai diterima perintah daripada bangsa lain. Nyokon jelas. Maka oleh gam independen. Oleh presiden gam independen. Menyatakan. Maka 2024.
Tinggalkan pilih-pilih gubernur. Tinggalkan pilih-pilih DPRA. Tinggalkan pilih-pilih DPRK. Urang harum bagi bangsa Aceh. Pilih DPRA, DPRK dan gubernur. Nyo dengan tegas lu sampaikan urang. Nyo jelas.